Kita sebut tadi bahawasanya setiap perbuatan anak Adam, setiap perbuatan manusia itu dia sendiri yang pilih. Jadi kalau kita nak hidayah Allah Ta'ala, kita memilihnya. Jika kita tidak mahu untuk dapat hidayah Allah, kita yang memilihnya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bilhusna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, orang yang memberi. Wa'amma man a'ta wattaqa, bertakwa. Fasaddaqa bilhusna, dan membenarkan kebenaran. Allah Ta'ala mudahkan jalan dia kepada kesenangan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan siapa yang bakhil dan merasakan cukup, tak payah kepada kepada Allah Ta'ala, dia rasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, mendustai kebenaran. Fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan pula jalannya kepada kesusahan. Sebab kita yang pilih. Siapa yang nak bertakwa, siapa nak pilih jalan takwa, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala mudahkan lagi jalan kepada kebenaran. Siapa nak memilih jalan yang tidak benar ataupun jalan kesesatan, oleh kerana kita yang memilihnya, maka Allah Ta'ala mudahkanlah kepada kesusahan itu. Semuanya kita yang buat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ketika mana apa, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang disempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami bagi ilham kepada dia jalan fujur dan jalan taqwa. Ada jalan tak elok, ada jalan taqwa, ada jalan apa nama tidak taqwa. Siapa yang memilih jalan taqwa, maka dia telah zakah, dia telah membersihkan diri dia. Dan berikutnya, siapa yang memilih jalan keburukan, jalan yang sebaliknya bukan jalan taqwa, dasah, dia memburukkan dan dia mengotorkan jiwa dia. Semuanya kita yang buat, semuanya kita yang memilihnya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita banyak doa. Nakkan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, Tuhan, aku berikan kepada aku hidayah, wat tuqa, takwa, wal afaf wal ghina. Dalam apa, qunut, Allahumma hdini fi man hadait. Semua tu kita nak minta hidayah. Minta hidayah ila ahsanil akhlaq. Dalam salah satu iftitah Nabi, Nabi minta hidayah kepada akhlak yang baik. Jadi hidayah kita yang nak dan kita yang minta kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tak minta, dia tak mau lah. Siapa yang buat sebaliknya, tak buat apa yang Allah suruh dan tak mau kepada apa yang Nabi bawa, maka Allah Ta'ala jauhkan dia daripada hidayah.